Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalam Motor Rider. Oke, saya di daerah mana nih? Pakis aja ya, di dekatnya pabrik gula Bunagung. Jadi saya mau itu coba jalurnya dari Wakir ke Mulyorejo ya. Sebelumnya saya perlu pernah lewat sana, jadi mumpung deket, mumpung lewatin, ya udah saya coba sekalian lah. Sabar. Ya, di sebelah kiri ini pabrik gula Kebun Agung ya. Ya, nggak ada dibahas sih, cuma pingin nyoba jalan aja dari sini, dari Pakis Haji ke Mulyorejo. Jalannya seperti apa? Ya, kalau ke Wakir sih dulu udah pernah ya, cuma kan belum sampai tembus ke Mulyorejo, belum pernah ke sana. Kalau dari daerah Dieng sih pernah ya, Dieng dalam Mergan itu tembus ke Mulyorejo. Ya mungkin teman-teman yang asli Kota Malang mungkin paham ya nama-nama daerah yang saya sebutkan tadi. Tadi sih sempat saya cek di Maps itu sekitar 15 menitan lah kalau lancar ya. Jalannya lumayan hancur. Aduh. Nah, di sini jalannya di itu ya, jalan Carpetan. Dulu saya ke sini jalannya masih lumayan hancur aspalnya. Sekarang udah ganti Carpetan. Ya kita jalan santai aja ya, nggak usah ngebut. SMPN 1 Wakir. Anginnya lumayan kenceng. Masih lumayan banyak sawah-sawah di sini ya. Tuh, di sana luas sawahnya. Hawanya. Masuk desa apa ini?
Parang Argo, Kecamatan Wagir. Jadi ini nanti ngikuti jalur utama ini aja, nggak usah belok-belok lagi, nggak usah masuk jalan yang simpang-simpang gitu ya. Dan saya cek di maps, tinggal ngikuti ini aja nanti sampai ke Mulyorejo. Sebenarnya sih lewat daerah Klayatan bisa ya, di Klayatan Gang 3 depannya Universitas Kanjuruhan. Cuma saya pantau di sana itu merah ya, jadi sangat padat, macet di sana. Jadi saya lewat Wagir aja sekalian lah, mumpung deket. Nah itu ada petunjuk arahnya, Pasuruan Malang lurus. Jadi kalau mau ke Gunung Kawi bisa lewat kiri ya. Saya belum pernah lewat sini. Oke, kita lurus. Jadi nanti ada. Tadi itu bisa jadi alternatif ya, kalau teman-teman mau ke Gunung Kawi nggak lewat Panjen, bisa lewat daerah Wagir. Ada petunjuknya tadi. Tapi ya gitu jalannya kayak gini ya. Jalannya menurun tajam bawah situ. Sini lumayan rindang ya, banyak pohon-pohon besarnya. Jadi nggak panas kayak tadi. Saya berhenti di daerah Kacuk ya. Saya sempat berhenti di situ, cuacanya panasnya. Sekarang sekitar hampir jam berapa? Jam 2 ya. Jam 1.45. Ini yang bikin susah mau nyalip ya. Cek dulu. Tadi di video sebelumnya saya bikin, kameranya tiba-tiba mati terus nyala sendiri, nggak tahu kenapa. Ya tiba-tiba terputus, lalu saya lanjutkan lagi ngerekamnya, ternyata video yang sebelumnya terhapus. Ya sudah. Ya semoga yang sekarang nggak mati lagi ya, biar nggak percuma ngoceh-ngoceh terus lewat jalan sini yang gak pernah dilewatin, ternyata rekamannya hilang. Ini sekarang saya pakai kamera saya yang itu, Dika Mark II S ya. Tadi saya bikin video lumayan panjang, takutnya gak cukup baterainya. Kalau ini kan saya pakai ke powerbank ya, untuk powernya. Dan ternyata malah mati tadi videonya.
Ya untungnya cuma berapa tadi? 10 menitan lah. Oke, kita lurus aja. Kayaknya los ini bisa tembus ke kelayatan ya. Tapi enggak tahu juga kayaknya sebelah ini apa yang mana. Tapi kayaknya gang itu tadi ya yang tembus ke kelayatan. Nah, makanya tadi saya sering ngecek ya. Sering ngecek kameranya nyala apa mati. Daerah sini lumayan itu ya, lumayan ramai. Ini di jalan apa nih? Jalan Raya Tebo ya. Sudah masuk arah Kota Malang ya. Kalau di tadi saya berangkat kan dari wilayah perbatasan di Kabupaten Malang sama Kota Malang ya, di Pakisaji. Jalannya masih itu ya, belum terlalu hafal kondisi jalan di sini. Ya emang nggak hafal sih, kan juga baru pertama kali ya. Tadi cuma nyimak sebentar di maps, dan mapsnya nggak saya nyalakan ya. Oke, ini terminal Mulyorejonya, nggak terlalu gede. Ya berarti arah kita sudah benar ya, habis ini sampai di beringin besarnya Mulyorejo. Di daerah persimpangannya apa? Pertigaan apa perempatan itu? Itu ada pohon beringin besar di depan itu. Nah, depan ini kelihatan ya. Nah, ini pohon beringin besarnya. Nah, kita udah sampai di Mulyorejonya. Oke, kita berhenti di beringinnya. Di pertigaan ini. Kita berhenti di sini. Oke, cari tempat dulu. Nah, kalau mau kembali ke Kota Malang di Dieng lewat sana ya. Kanan, kalau terus nanti kayaknya sih bisa tembus ke Batu, cuma saya belum pernah coba. Ya mungkin kesempatan lain kali. Setelah ini saya mau balik dulu. Sudah jam berapa nih? Jam 2 kurang 10. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.